sini disebutkan di dalam hadis oleh Imam At-Tirmidzi dari riwayat yang beliau riwayatkan sampai kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Husain dari ayah mereka Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menceritakan tentang majlisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, majlisuhu majlisu hilmin wa haya wa amanatin wa sabr, la turfa'u fihi al-aswat wa la tu'banu fihi al-huram wa la tuntha falatatuhu muta'adilin bal kanu yatafadaluna fihi bittaqwa mutawadhi'in yuqiruna fihi al-kabira wa yarhamuna fihi al-saghira wa yu'thiruna dhal hajati wa yahfaduna al-gharib. Naam, di dalam hadis ini diceritakan tentang majlisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana dahulu. Majlis beliau majlisu hilmin wa haya. Pakai ha. Ya ha lam mim hilmin. Dan dalam riwayat majlisu ilmin pakai ain. Majlisu hilmin wa haya atau majlisu ilmin wa haya. Apa maksudnya? Kalimat hilm, al-hilm itu di dalam bahasa Arab itu adalah sifat, ya, perangai seseorang yang mana perangai itu membuat seseorang tidak mudah dibakar emosinya. Jelas, tidak mudah dibakar emosinya. Itu sifat hilm. Kalau kita bilang fulan mempunyai perangai hilm, artinya fulan ini tidak mudah dibakar emosinya, tidak mudah disulut emosinya. Orang yang tidak mudah disulut emosinya, kita akan dapati segala tindak tanduknya itu sangat bijak. Karena langkah yang diambil adalah langkah orang berakal, bukan orang yang gegabah atau yang memutuskan sesuatu atas dasar emosi dan terburu-buru. Jelas. Orang yang halim, orang yang punya sifat halim seperti itu, dia enggak mudah disulut emosinya. Dan tidak mengambil keputusan atas dasar emosi dan amarah. Ya, tidak terburu-buru dan gegabah. Tetapi tindak tanduknya berdasarkan pikiran, akal, hati dan nurani. Itu kalimat halim. Maka itu baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang memiliki sifat hilm yang sangat mulia, yang sangat agung. Sampai ya beliau juga mengajarkan kepada para sahabatnya untuk bersikap demikian. Dan majlis beliau adalah majlisu hilmin. Majlis hilm, majlis yang penuh dengan sifat atau penuh dengan kebijaksanaan. Sangat bijak. Ya. Artinya apa? Majlis beliau, orang-orang yang ada di dalamnya semacam itu perangainya. Dan perkumpulan beliau yang dibahas, ya, adalah hal-hal yang tidak bertolak belakang dengan sifat hilm. Artinya majlis beliau sangat berkualitas sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah, lihatlah bagaimana pengaruh Rasulullah kepada para sahabatnya. Para sahabat itu waktu mereka sebelumnya adalah orang-orang Arab Badui yang enggak mengenal etika. Tapi ketika mereka masuk Islam dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi manusia-manusia yang paling berkualitas di muka bumi. Kita kalau kita dikasih gambaran di dalam hadis ini bagaimana majlisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Kita lihat, wah, luar biasa. Satu kalimat ini aja sudah cukup. Apalagi nanti akan ditambahkan beberapa gambaran lagi, deskripsi lagi tentang majlisnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang menarik adalah, coba kita bandingkan dengan majlis kita saat ini. Baik itu majlis perkumpulan kita, maupun rapat kita, maupun ketika kita sedang duduk dan lain sebagainya. Kalimat majlis di sini bukan ketika lagi pengajian sama Nabi, enggak. Perkumpulan, duduk, ya, bercengkrama, tapi seperti ini keadaan mereka. Majlisu hilmin wa haya wa amanatin wa sabr. Lihat nih, itu kalimat hilm seperti itu artinya. Terus juga dalam nuskha atau dalam riwayat disebutkan majlisu ilmin, artinya yang dibicarakan enggak keluar dari itu, ilmu, nasihat,
hal-hal yang bermanfaat, tidak ada lain dari itu. Ucapan malayani yang bukan urusan, enggak ada. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling anti dengan apa tahu? Asya malayani. Barang apa hal-hal yang bukan urusan dia atau urusan sahabatnya. Paling anti sama begitu. Enggak mau berkecimpung di situ dan enggak mau ikut campur di situ hal-hal yang bukan urusannya. Dan beliau ngasih peringatan kepada para sahabatnya, jangan kita sibuk dengan urusan yang bukan urusan kita. Sampai beliau katakan dalam hadisnya itu, min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Dan ketika ada satu orang sahabat terbunuh di medan perang, terus keluarganya bilang bahwasanya dia adalah orang yang mati syahid, beruntung dia surga, Nabi marah. Nabi bilang, siapa? Kamu tahu dari mana dia surga? Bukankah dia dulu waktu hidup di dunia sibuk dengan perkara yang bukan urusannya? Nabi bilang begitu. Nah, majlisnya Nabi itu majlis ilmu. Isinya ilmu, hal-hal yang bermanfaat. Ucapannya ucapan yang bermanfaat, enggak ada lagi lain dari itu. Ketika beliau duduk dengan seseorang, ketika beliau berkumpul dengan orang-orang, yang ada di majlis beliau itu hanyalah hal-hal yang bermanfaat, ilmu dan semacam itu. Dan dulu kita tuh dididik oleh guru kita di Hadramaut, oleh Habib Umar, jangan kita berucap, jangan kita ngobrol, jangan kita berbincang kecuali dalam tiga hal. Lain dari itu tidak. Beliau betul-betul wanti-wanti keras. Beliau bilang gitu. Jangan kita berucap, jangan kita ngobrol, jangan kita membahas kecuali tiga hal. Ilmu, tentang tazkiyah, tentang kesucian hati, tasawuf, ya, dan dakwah di jalan Allah. Itu tentang hal itu. Lain dari itu, Habib enggak ngizinin kita untuk berbicara. Khususnya di tempat-tempat tertentu seperti di masjid, di musalla. Kita dididik seperti itu. Dan ini bersumber dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita dengar, majlisuhu majlisu ilmin au ilmin wa haya. Dan inilah yang kita dapat. Mungkin bertanya, enggak ada bercanda apa? Enggak, ada terkadang ucapan-ucapan yang menghibur. Tetapi ucapan-ucapan yang menghibur atau hal-hal yang menghibur, bercandanya mereka itu bercanda yang penuh dengan ilmu, yang bermanfaat. Benar. Bercanda yang ilmu, yang bermanfaat.